YouTube sukses menjadi aplikasi music streaming terbaik di AS atau Amerika Serikat pada 2022, mengalahkan platform music streaming lainnya seperti Spotify, Apple Music, Amazon Music, dan lainnya. YouTube yang dimaksud di sini adalah aplikasi YouTube utama yang menampilkan lagu dan beragam konten video atau audio secara umum, serta aplikasi YouTube Music yang secara khusus menampilkan lagu dan video musik. Laporan Visual Capitalist mengungkapkan 61% pendengar musik di AS menyetel lagu di YouTube minimal satu kali dalam rentang waktu 30 hari, atau ada 2 dari 3 penikmat musik di AS mendengarkan lagu di YouTube setidaknya sebulan sekali sepanjang 2022. Hal itu membuat YouTube atau YouTube Music menjadi platform music streaming yang paling banyak memiliki pendengar bulanan di AS untuk periode 2022. Menurut Statista, saat ini YouTube memiliki lebih dari 2,68 miliar pengguna bulanan aktif pada tahun 2023. YouTube Premium dan YouTube Music juga memiliki lebih dari 80 juta pengguna berbayar di seluruh dunia pada 2023. Di posisi kedua, sebanyak 35% pendengar musik di AS mendengarkan Spotify dan Amazon Music setiap bulannya. Bedanya, Spotify lebih unggul dalam hal jumlah pengguna berbayar, sedangkan Amazon Music memiliki basis pengguna yang besar karena aplikasi ini digabungkan ke dalam layanan Amazon Prime. Platform music streaming lain yang diandalkan oleh pendengar musik di AS diantaranya Pandora, Apple Music, serta SoundCloud. Sayangnya, Visual Capitalist tidak mengungkap berapa banyak total pendengar musik di AS.